Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang mungkin dimanapun teman-teman sekarang sedang berada ya. Dan saya ucapkan selamat malam karena di sini tuh udah malam. Jam 7 lewat seperempat ya. Jam 7 lewat seperempat menit saat ini di Jepang. Tapi keadaan masih terang ya, karena sekarang ini udah masuk ke musim panas guys. Musim panas ya, awal ya, ini Juni, tapi belum begitu panas. Suhu masih ya di angka 25 derajat lah udah. Makanya saya udah bisa pakai kaos. Udah bisa pakai kaos tipis gitu. Saya ucapin selamat istirahat ya untuk teman-teman saya yang sudah pulang kerja. Baik yang ada di Indonesia, yang ada di Jepang, yang ada di Korea, yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, di Brunei, di Arab Saudi, dan di negara-negara lain ya. Terima kasih Anda selalu stay di channel saya, nemenin saya, vlog saya. Saya doain semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan banyak rezeki guys. Intinya kesehatan dulu yang saya minta, karena kesehatan adalah nomor satu. Kekayaan mungkin nomor dua. Percuma kita kaya, tapi kalau nggak sehat, nggak bisa menikmati, guys. Nah, karena di sini kebenaran musim panas, guys. Jadi, by the way, saya datang ke tempat ini itu, ke toko ya, guys. Ke sebuah toko di depan saya ini. Karena kan kalau di Jepang itu ada musim ekstrim dua ya, yang paling pentingnya. Satu, musim dingin dan musim panas. Adapun musim yang lainnya seperti semi panas dan semi dingin itu di angka di bulan-bulan 10, 11 dan di bulan 12 awal menghadapi Januari gitu. Itu dinginnya udah di 5 derajat ke bawah rata-rata. Nah, di situ kita mau cari-cari barang. Kalau mau cari barang di sini kayak pakaian-pakaian yang branded ya. Ya, datang ke sini tuh saya sengaja mau cari apa? Karena sekarang tuh ada pelelangan ya. Pelelangan pakaian yang mahal-mahal tapi dijual murah. Kenapa? Karena gini, ini bulan Juni udah menghadapi musim bulan panas. Kemarin itu musim dingin udah habis sampai bulan Maret ya, dingin ekstrimnya. Nah, jaket-jaket yang mahal itu stokannya masih banyak guys, yang dari toko, outlet, mall gitu kan. Nah, yang masih ada labelnya itu dibalikin, nah ke supplier dan dilelang dijual. Nah, itu harga-harga jaket yang di atas 2 juta, 3 juta, 4 juta itu sekarang itu dijual cuma di harga 400 ribu, 300 ribu guys. Jadi kalau kita butuh jaket yang branded, keren, kualitasnya oke, kelas dunia ya, kualitas yang nggak mungkin bisa ngebohongin yang namanya harga jaket jutaan, otomatis kualitasnya oke guys. Kualitasnya oke, brandnya oke, nggak malu-maluin dipakainya, ya lebih percaya diri gitu. Ya, bulan inilah kalau di Jepang belanja. Bulan-bulan Juni sampai Juli cari jaket itu murah. Kenapa? Yang mahal itu kaos. Kaos tipis itu mahal saat ini. Di antara bulan 6, 7, 8 itu kaos 3 bulan itu mahal harga kaos ya. Harga t-shirt. Nah, itulah. Makanya saya sekarang mau lihat jaket-jaket begitu, tapi ya saya sih sebenarnya enggak terlalu butuh jaket, lagi mau cari kaos, guys. Nah, oke, kita datang ke dalam ya, kita lihat ada apa aja, jaket jenis apa aja hari ini di dalam yang dilelang, yang dijual dengan harga murah guys. Daripada penasaran, yuk capcus ikuti perjalanan saya ke dalam, walaupun ini vlog saya ringan hari ini, tapi setidaknya kita bisa tahu ya harga-harga pakaian yang dijual itu jatuhnya harga berapa, kalau dijual murahnya itu seperti apa gitu harganya, dan mahalnya jaket seperti apa. Walaupun jaket di sini tuh nggak ada yang sampai 10 juta ke atas, enggak, yang di sini tuh biasa aja, toko biasa. Cuman emang brandnya lumayan lah, bagus. Oke, yuk kita ke dalam, guys. Oh iya, guys, di sini itu gini, guys. Kalau yang apa ya, yang jualan ya lah, toko ya. Sepertinya saya perhatikan itu ya beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kebanyakan tokonya ada, tapi parkirannya nggak ada, guys. Jadi jalan-jalan itu macet ya. Jalan itu macet, tapi kalau di sini jarang macet. Kenapa? Karena mereka udah nyiapin jalan, guys. Udah nyiapin parkiran gitu yang luas-luas. Seperti saya ini nih, dilihat. Itu parkiran semua, guys. Itu parkiran. Parkiran yang toko ini yang di depan ini. Nah, toko yang di depan ini itu parkirannya ini seluas segini. Semua yang
di sana itu parkiran mobil yang buat berbelanja gitu. Jadi yang belanja itu setiap toko ada parkiran yang luas guys. Setiap toko ada parkiran yang luas. Jadi nggak ada macet di jalan. Truk pun bisa parkir gitu. Ya pentingnya seperti itu. Jangan main jualan parkirannya nggak ada. Ya macet lah di jalan kan. Saya udah di dalam nih. Kita cek-cek dulu ya, lihat-lihat barang-barangnya nih. Banyak macam-macam. Nah, ini guys. Saya nemu jaket nih. Ini Army Fashion, guys. Ini Army Fashion itu apa ya? Military Army. Nih. Dia ini dijual harga bekas, guys. Coba cek lihat harganya ya. Berapa ya? Jaket kayak gini ya, yang ori ya. Lihat 22.464 guys harganya ya. Ini biasanya ditarik dari apa ya? Dari outlet guys. Outlet yang ditarik sisa musim dingin kemarin ya, Januari, Februari, Maret. Nah, sekarang dilelang bulan Mei. Nah, size S ya. Harganya 2 juta berarti 2.900.000 guys harganya. Dan di sini dijual dengan harga berapa? 9.080 harga 1 juta guys. Jadi 50% lah. 50% ya dari 2.900.000 dijual jadi 1 juta harganya. Wow. Ya hot guys. Ini bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng kualitasnya. Brandnya lihat, nah, intermediate itu apa ya? Intermediate itu fashion army khusus untuk militeri gitu. Jadi emang semi militeri. Tapi ini us oke banget. Wow, ini bukan kaleng-kaleng yang ini. Dan ini labelnya ya. Masih ada ya, jadi tetap aja dijualnya harga bekas guys. Kalau yang warna ini berapa ya? Yang ini cek harga ini ya. Ini militer semua sih, semi militer jaketnya. Ini harganya berapa ya guys? Kita cek harga dulu. Sama ya harganya 22.000. Berarti rupiah kalau kita harus plus ke rupiah itu 2.900.000 guys. Yap 2.900.000. Tapi dijual dengan harga 450.000. 450.000. Banyak guys. Yang ini berapa ya? Ini berapa? Sama 2.900.000 kalau kita kurs ke rupiah ya. Sama attention mat. Oh, flying mat. Ini army military. Dan harganya 500.000 ya yang ini nih. Dari 2.900.000. Wow. Kece men. Dan yang ini berapa harga barunya ya? Kita lihat lagi harga barunya guys, perbandingan. Size M. Nah, ini Alpha Industry. US Amerika ya. Lihat. Dari USA.
Jadi brand American, American Culture ini brand internasional ya. Ori American Culture ini brand yang udah military army-nya udah benar-benar terkenal ya, kualitasnya juga oke. Ini harganya mana ya? Harga aslinya kita lihat. Mana ya harga aslinya ya? Oh, 2,5 juta ini. 2,500 ya harganya, tapi dijual dengan harga 600.000. Ya. Oh. Sama ya. Banyak sih, macam-macam. Di sini ada tas, ada sepatu juga, komplit. Macam-macam ya. Tapi memang saya lagi review jaket-jaket kayak gini. Ini jaket militeri doang yang suka aja ya, buat teman-teman yang suka jaket kayak begini. Ini kalau di Jepang itu inilah bulan buat shopping jaket murah. Itu guys. Cuman saya di sini ngelihat ada ini guys. Kalian tahu ya. Buat pecinta musik ya, The Beatles. Wow. Kalian pasti nebak ini ori apa bukan? Kita lihat. Ori men. Asli. Ini The Beatles asli. Ownernya jadi owner The Beatles langsung yang buat. Ah. Ini tuh baju The Beatles, ini baju The Beatles tua ya. Kita lihat ya. Kita cek guys. Saya suka buat baju The Beatles ini. Saya pengen lihat nomor lotnya guys. Lotnya mana ya? Lotnya mana ya? Meksiko yang brand ini dibuat di Meksiko ya, di Amerika langsung. USA Amerika, pabrikannya asli dari ownernya The Beatles yang punya label The Beatles langsung. Saya beli ini. Beatles. Ini harganya 120.000 bekas guys, tapi ori. Saya suka ini guys, seneng. Jadi gini guys, temen saya tuh dari ini ya, dari Kuala Lumpur, dari Malaysia. Dia itu buka toko baju khusus apa ya, baju tua ya, baju tua banget lah gitu. Tapi brand asli, kalau misalkan dari kaosnya ini tesitnya kayak Rolling Stone, tapi di labelnya ini harus sama Rolling Stone juga, yang brand langsung ownernya Rolling Stone. Nah, kayak baju barusan ini The Beatles langsung disini di belakangnya, terus The Purple Queen, semua itu yang aslinya di belakang owner langsung. Apa ya, brandnya langsung di labelnya itu, kalau kita kaosnya Queen ya Queen, The Beatles ya The Beatles. Nah, dia tuh carinya seperti itu, dia kolektor. Tapi dia punya outlet di Kuala Lumpur, Bang Ahmad ya, teman saya namanya. Dia di Kuala Lumpur, dia punya toko khusus barang bekas, tapi pakaian bekas. Dia kalau beli di Jepang, biasanya kalau bulan Juni, bulan Mei dia datang ke sini, ngubungin saya, ya jalan-jalan bareng gitu ya. Nah, dia ngeborong baju-baju begini, tapi nyari-nyari doang, nyari-nyari kaos yang memang labelnya sama dengan sablonnya, tapi di jalur musik ya, kayak Sepultura, Rolling Stone, Queen, Halloween, The Purple, Madonna, dan segala macam lah dia cari. Walaupun mahal dia beli, dia dapat di sini harga bekas 300.000. Di Malaysia dia bisa menjual harga 3 juta kaos bekas guys. Kenapa? Karena untuk pecinta musik, mereka pengen cari yang memang
baju yang udah tua banget, udah robek pun laku, asalkan ori. Saya pun aneh kadang, ya termasuk saya juga suka ya, tapi yang sobek-sobek amat sih nggak mau pakai lah gitu ya. Nah kayak yang berton Beetle ini yang saya beli, ya ori kan, saya simpen gitu kan, jarang dipakai ya, saya simpen, tapi pasti ori gitu saya maunya, nggak mau yang kaleng-kaleng. Walaupun bekas, tapi saya beli harga dengan harga ya 200.000, 300.000, kadang saya juga begitu sama. Saya ketularan dia kok, Bang Ahmad ini. Dia sukses jualan kaos bekas, kayak black market dia. Dia belinya di sini, di Jepang. Karena sekarang COVID ya, 2 tahun ini dia nggak kesini, nggak belanja. Karena nggak bisa masuk. Kemarin dia inbox saya, mau masuk ke Jepang prosesnya susah dan nggak bisa. Karena ada COVID ya, jadi nggak ada izin untuk masuk wisata luar ke Jepang ya. Wisata mancanegara. Kalau dia mau belanja, sekarang itu cari-cari lagi kaos buat dijual lagi. Tapi ya kaos-kaos yang apa, yang di jalur musik gitu. Cari-cari lagi yang Orion, Queen, Halloween, The Farfel, The Beetle gitu. Nah dia beli di harga di sini tuh 200.000, 250.000 kaos bekasnya. Dijualnya di dia 3 juta, 2 juta kaosnya. Untungnya ya lumayan sih. Makanya dia kalau pulang dari sini bawa 3 koper, 4 koper gitu ya. Buat dibawa pulang ke Malaysia. Keren dia usahanya kayak gitu. Cuman karena COVID saat ini dia nggak bisa nongol ke sini. Itu guys. Dan saya sekarang dapat The Beetle. Oke. Dan ini oke, Bang Ojak, Bang Ahmad, teman saya yang dari Malaysia, saya dapat Beetle Bang Ahmad, bekas tapi saya suka, nggak apa-apa, saya simpen, saya nggak pakai mungkin. Ini bladus hitamnya, kalau warna hitam itu bladus guys, ya gitu. Akhirnya saya dapat, oke satu doang, saya nggak beli jaket, jadi apa ya, nggak beli jaket karena punya jaket itu kita ganti terus ya tiap musim gitu kan, kalau udah beres pakai musim itu lewat dan saya bagikan ke saudara, kadang dikirim ke Indonesia ya buat saudara, jadi jaket itu nanti aja kalau mau musim dingin saya beli lagi. Tapi kalau kaos sekarang mau menghadapi musim panas ya, terus beli kaos gitu kan. Dan saya tadi dapat yang The Beetle ya, satu udah dimasukin ke tas ini. Dan tadi saya mau transaksi itu nggak disambung videonya karena lupa saya. Action cam saya tuh nggak di-charge dulu tadi itu. Lah lobet. Ya udah masuk tas. Saya ganti pakai HP aja. Dan ya udah. Saya dapat satu tapi ya itulah, kaos di sini kadang yang Orion gitu susah juga, tapi gimana nemu aja kalau misalkan kita keberan nemu ya barang yang kita mau sesuai gitu kan, label dan yang dipasang di sablonnya sama, ownernya sama, ya saya beli gitu kan buat koleksi. Mungkin saya udah punya beberapa piece ya dari artis-artis terkenal ya yang saya suka lah gitu ya, kayak Rolling Stone, Queen, gitu kan, kayak barusan Beetle, Sepultura, gitu kan. Ini saya udah punya gitu kan. Tapi dari berbagai tempat, guys, nggak di satu tempat ini. Kadang saya berkelana gitu, cari-cari. Tapi kalau yang nyari yang baru nggak ada. Nggak ada kalau kayak baju-baju keluaran tahun 95, di bawah tahun 2000 ya. Di bawah tahun 2000 itu udah langka banget kaos-kaos kayak gitu. Nah yang barusan saya beli The Beetle itu tahun 2005 itu, yang saya lihat di lot produksinya itu kan ada lot produksi di pinggang, saya cek barusan tahun 2005 produksinya. Kalau yang saya punya Queen, The Farfel itu udah tua-tua, tahun 97, ada tahun 95 saya punya, udah tapi mungkin jarang dipakai sama pemiliknya ya dulunya, masih mulus aja, masih bagus. Nah sekarang saya udah malam mau pulang nih ya. Setiap saya keluar saya dapat satu-satu begini ya, alhamdulillah lah, buat koleksi gitu. Walaupun baju bekas, tapi buat saya berharga. Baju bekas, iya, menurut yang nggak suka dan memang apa ya, beda secara berpikirnya. Dan ya setiap manusia itu punya persepsi yang berbeda guys. Jadi persepsi saya, ya saya bangga, saya punya baju bekas yang saya mau, punya baju bekas yang memang ya kalau saya mau jual itu ke teman saya
tinggal inbox gitu. Kalau saya beli barusan cuma harga 150.000, kalau saya mau jual harga 600.000, baju seperti itu laku, dibeli sama teman saya, tinggal dikirim. Ya, cuma kan saya untuk koleksi pribadi, jadi ya enggak, saya simpan kayaknya gitu kan. Oke deh, kalau untuk yang apa mengerti, mungkin ya pasti seneng ngedapetin sesuatu yang kita cari ya. Tapi kalau untuk yang enggak mengerti dan pola persepsi kalian ya berbeda, ya mohon maaf ya, karena memang nggak apa-apa lah, saya baju bekas lah, ngapain di Jepang beli baju bekas ya. Untuk yang pemahamannya ya beda dengan saya, ya mungkin seperti itu ya, beda-beda kan sama manusia. Dan kalau saya nggak apa-apa, saya baju bekas, yang penting itu baju yang saya mau, itu pakaian yang saya mau gitu kan. Oke guys, nggak usah banyak ngomong aja ya, kayaknya ini udah malam, udah pulang nih saya. Thank you ya semuanya udah nemenin saya di vlog ringan ini. Vlog ringan, ngisi waktu aja ya. Ngisi waktu aja, vlog ringan. Thank you. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk teman-teman saya dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang, banyak rezekinya. Oke, yuk, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.